الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين. وسئل شافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت. إمام شافعي رضي الله عنه beliau pernah ditanya tentang satu masalah فسكت lalu beliau diam. Jadi beliau enggak langsung jawab tapi diam. Faqilallahu lalu dikatakan kepadanya, ditanya, ala tujibu rahimakallahu, kenapa tidak engkau jawab rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kenapa engkau, wasa kita ni yang nanya ni tahu kalau Imam Syafi'i itu tahu itu jawabannya, tapi kenapa enggak langsung jawab? Ada apa ya Imam? Kenapa engkau enggak langsung jawab? Faqala hatta aral fadla fi sukuti aw fi jawabi. Lalu beliau menjawab, sehingga aku lihat keutamaan pada diamku ataukah pada jawabku. Jadi yang lebih utama, yang utama itu diam atau jawab. Jadi Imam Syafi'i minta lagi nungguin petunjuk Allah, yang utama itu diam atau jawab. Subhanallah. Kalau orang sekarang bukan begitu ya. Ya. Dia akan jawab terus. Kalau enggak ketemu ya jawabannya menurut saya. Rasanya ya kita belum pernah lihat ya. Kita belum pernah lihat di TV atau di media sosial yang mengatakan la adri, ketika ditanya la adri, semuanya menjawab. Fanzur fi muraqabati lisanihi, maka perhatikan olehmu pada mengawasi beliau bagi lidahnya. Jadi beliau mengawasi, selalu muraqabah terhadap lidahnya. Ma'a annahu asyaddul a'dha'i tasallutan 'alal buka'i, serta bahwasannya lidah itu adalah anggota-anggota tubuh yang ya sangat menguasai atas orang fuqaha, atas ahli fikih. Ya padahal ya yang namanya ahli fikih itu kalau namanya lidah itu udah pengen ngomong aja, bahasa kita begitu. Pengen ngomong aja. Nggak pengen ngomong aja udah. Tasalutan al-fuqaha. Nah, beliau ya mampu menahan itu. Itulah ahli. Ahli fikih. Beda tuh ya ahli fikih dengan ahli. Beda ahli fikih dengan ahli ya. Ahli apaan? Bukan ahli fikih, beda tuh. Walaupun sama-sama tahu, ya orang, ya lulusannya kuliahnya syariah terus S1, S2 lah paling kagak, dengan orang yang kagak ada lulusannya, beda itu. Enggak ngaji lagi, apalagi ya. Atau orang yang beda apa bidangnya, bidangnya beda, yang satu syariah fikih, yang satu bukan fikih, itu beda itu keputusan syariahnya. Hmm.
wa asaha 'ala dhabti wal qahri, dan yang paling membangkangnya atasnya dhabt, mengikat qahri dan menguasai. Jadi memberontak aja itu ya. Memberontak, bahasa kita itu lidahnya memberontak aja, mau ngomong aja. Tapi Imam Syafi'i mampu menguasai itu. Wa bihi yastabinu, dan dengan dia, dengan sebab itu nyatalah anna bahwasanya Imam Syafi'i adalah kana la yataqallamu wa la yaskutu, beliau tidak bicara, beliau tidak diam, illa linailil fadli wa talabis thawabi, kecuali untuk memperoleh keutamaan dan menuntut pahala. Jadi Imam Syafi'i begitu berarti kesimpulannya. Beliau enggak diam, beliau enggak bicara kecuali untuk memperoleh keutamaan dan pahala. Nah, kita pun begitu, usahakan diam kita untuk mencari utama, ngomong kita untuk mencari keutamaan. Jangan ngomong melulu, jangan. Yang enggak ada utama, diam aja juga jangan kalau enggak ada utama. Jadi diam kalau ada keutamaan, bicara kalau ada keutamaan. Jangan kita diam aja padahal mesti bicara. Di situ ada kebenaran yang mesti dikasih tahu, tapi kita diam aja. Namanya kita menuruti nafsu walaupun diam aja. Ya. Padahal kebenaran itu di depan mata yang mesti diberitahukan, tapi kita enggak ngomong. Akhirnya timbul fitnah. Ya. Itu termasuk menuruti nafsu walaupun diam aja. Ini yang sabda Nabi mengatakan, ya, kulil haqqa walau kana muran, katakan yang pahit, katakan yang benar sekalipun pahit. Katakan yang benar sekalipun pahit. Sekalipun pahit apa? Dikatain orang, dijelek-jelekin orang, dihina orang. Katakan itu. Salah bilang salah sekalipun saudara kita, bahkan sekalipun diri kita, ya saya salah, maafin saya, gitu. Itulah ahli ilmu. Saya lupa, saya khilaf, saya lalai. Jangan udah salah masih dibenerin aja, udah salah masih di ya, dukung aja. Jangan. Kalau ada orang salah, katakan dia salah. Bahkan kalau kita yang salah, katakan kita salah. Ini, jadi kita bisa contoh beliau ini. Imam Syafi'i, ya, kana la yatakallamu wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabis thawabi. Wa qala Ahmad ibn Yahya ibn Zubair Wazir, berkata oleh Ahmad bin Yahya bin Wazir, kharaja Syafi'i, Imam Syafi'i pernah keluar rahimahullah taala yauman, pada satu hari, min sukil qanadili, dari pasar ya lampu-lampu, fatabi'nahu, lalu kami ikuti beliau, fa izan rajulun yasma'u ala rajulin min ahli ilmi, maka tiba-tiba ada laki-laki ya yang membodohkan atas laki-laki lainnya daripada ahli ilmu. Ya. Pas falta pata Syafi'i, lalu Imam Syafi'i menoleh ilaina kepada kami melihat. Wa qala, lalu beliau berkata, nazihu asma'akum. Jadi ada orang lagi bodoh-bodohin orang ahli ilmu. Ya. Lalu yang lewat dibilang, nazihu asma'akum, sucikanlah pendengaran kamu, anistima'il khona'i, daripada mendengarkan ya, perkataan yang cabul, yang jelek ya, yang enggak pantas, perkataan yang buruk ya, yang jelek, yang keji.
kama tanazzahu alsinatakum an nutqi bihi, sebagaimana kama ya nazzahatunazzihuna alsinatakum, sebagaimana kamu sucikan lidah-lidah kamu daripada berbicara dengannya. Fa innal mustami'a syarikul qa'ili, karena sesungguhnya orang yang mendengar itu bersyarikat ya kepada orang, karena sesungguhnya orang yang mendengar bersyarikat kepada orang yang bicara. Tinggalin aja ya, jangan didengerin. Wa in asafiha la yanzuru ila akhba syai'in fi ina'ihi fa ya'risu ayafraga fi au'iyatikum. Wa in asafiha, dan sesungguhnya orang yang bodoh itu, la yanzuru, sungguh dia melihat ila akhba syai'in, kepada sesuatu yang paling ya najis, yang paling jelek. Orang bodoh tuh ngelihat sesuatu yang paling jelek, fi inahi, di bejananya. Payah risu, maka dia sangat ingin. Ya sangat ingin ayab rogohu, untuk mengosongkan dia, fi au'iyatikum, pada bejana kamu. Walau ruddat kalimatus safihi, jika dikembalikan kalimat orang yang bodoh itu, la sa'ida raduha, ini saya bahagialah yang mengembalikan itu. Kama syaqa biha qailuha, sebagaimana bahagia dengannya oleh orang yang mengatakannya. Kama syaqa, bukan bahagia, sebagaimana celaka dengannya oleh orang yang mengatakannya. Syaqa, sebagaimana ya celaka dengan sebabnya oleh orang yang mengatakannya. Walau ruddat, jika dikembalikan, maksudnya ditolak ya kalimat orang yang bodoh itu, maka bahagialah orang yang menolaknya. Sebagaimana celaka dengan sebabnya oleh orang yang mengatakannya. Ditolak, dibantah, dibilangin. Jadi kalau ada orang ngomong buruk ya, kalau bisa kita bilangin, kalau enggak bisa kita tinggal. Kita bilangin, sa'ida, la sa'ida raduha. Kalau kita bilangin, berarti kita namanya tadi apa? Ruddat kalimat itu, kita dibantah tuh kalimat. Maka sa'ida raduha, bahagialah orang yang ya menolaknya itu, orang yang mengembalikan perkataan orang itu, maksudnya menolak, yang bantah. Bahagia orang yang membantahnya. Bahagia orang yang bantahnya, beruntung tuh orang yang bantah. Nah, kalau enggak bisa membantah, kabur. Pindah dari situ. Kenapa kalau enggak kabur? Berarti apa dia? Syarikun. Fa innal mustami'a syarikul qa'ili, kan sesungguhnya orang yang mendengar itu bersyarikat pada orang yang berkata. Jadi kalau dia diam aja di situ, dia dengerin aja, dia enggak bantah, dia akan celaka. Kama syaqa biha qailuha, sebagaimana celaka dengan sebabnya oleh orang yang mengatakannya. Karena orang yang mendengar sama dengan orang yang bersyarikat kepada orang yang berkata. Teman kamu lagi ngomongin orang, lagi jelek-jelekin orang. Si Anu orangnya begitu banget, judes banget, macam-macam deh. Nah itu kamu pilih, mau diam aja di situ. Jadi ada tiga keadaan. Mau diam aja di situ, nah ini celaka. Mau kamu bilangin, ini yang paling bagus. Atau kamu kabur. Pindah dari situ, pergi dari situ. Pilih mana kira-kira?
Sama penceramah umpama penceramah jelek-jelekin orang, umpama. Padahal orang itu orang baik, orang bagus. Atau orasi, ya tinggalin aja. Kita hentikan enggak bisa umpama, enggak mampu kita tinggalin. Kalau kita di situ aja berarti apa? Syarikun. Syarikul qa'il. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kataba hakimun ila hakimin, telah menulis oleh hakim kepada hakim yang lain, menulis surat. Qad utita ilman, sungguh engkau telah diberikan ilmu, fa'alat tudannis ilmaka bizulmati zunubi, maka janganlah engkau kotori ilmu engkau dengan gelapnya dosa. Hakim kirim surat kepada hakim lainnya, jangan kamu kotori, sungguh engkau telah diberikan ilmu, maka jangan kamu kotori ilmu engkau dengan gelapnya ilmu, dengan gelapnya dosa. Fatabqa fi zulmati yawmas yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, maka kekalah engkau dalam kegelapan pada hari berjalan oleh ahli ilmu dengan nur ilmu mereka. Jadi kalau begitu, orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmu, nanti dia terang di akhirat. Terang di akhirat. Jadi oleh karena itu kita amalin ilmu. Amalin ilmu. Amalin ilmu itu namanya thoriqah. Ya. Tahu tentang hukum-hukum namanya syariah. Hasil daripada ya, satu pendapat ilmu dan amal itu namanya hakikat. Ada yang mengatakan hasil daripada thoriqah adalah hakikat. Kemudian jadilah ma'rifat. Walaupun sedikit, kita amalin ilmu kita. Jangan sampai enggak diamalin. Ya, walau ruddat kalimatus syafi'i la sa'ida raduha kama syaqiya biha qailuha. Itu. Walau ruddat, dan jikalau ditulak, dibantah, yang dikembalikan, maksudnya ditulak, dibantah kalimatus safi, kalimat orang yang bodoh itu, la sa'ida raduha, maka bahagialah orang yang menulaknya itu, orang yang bantahnya, kama syaqiya biha qailuha, syaqiya sebagaimana ya celaka dengan sebabnya oleh orang yang mengatakannya. Jadi kalau ada orang berkata yang buruk, yang jelek, yang keji, kemudian kita membantah perkataan itu, maka yang bantah itu sa'ida, akan bahagia. Tapi kalau umpama ya dia enggak bantah, dia biarkan saja, dia enggak bantah, dia biarin aja, maka dia akan celaka. Ya. Sebagaimana celaka orang yang mengatakannya. Kenapa? Karena al-mustami' fa innal mustami'a syarikul qa'ili. Karena sesungguhnya orang yang mendengar itu bersyarikat kepada orang yang berkata. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang berbuat atau orang yang berkata jahat, orang yang berkata keji, maka kita harus ya melakukan dua pilihan. Pertama, ya yang ideal, yang bagus adalah kita bantah. Kalau kita bisa, kita bilangin. Kalau kita mampu, kita bantah. Kalau kita kuasa.
Yang kedua, kita pindah. Jangan kita situ aja. Kalau kita di situ aja, berarti kita mendengarkan. Kalau kita mendengarkan, fa innal mustami'a syarikul qa'il. Syarikul qa'ilnya. Kalau kita mendengar, kalau kita dengerin di situ, karena sesungguhnya orang yang dengar itu bersyarikat kepada orang yang mengatakan. Inilah makna daripada ya kunil aqqa walau kana muran. Katakan yang ak sekalipun rasanya pahit. Pahitnya ya, dimusuhin, dicela, dihina, bahkan dipenjara. Begitu. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata ba hakimun ila hakimin, telah menulis surat oleh hakim kepada hakim lainnya, qad utita ilman qad fala tudannis ilmaka bi zulmati dzunubi, sungguh engkau telah diberikan suatu ilmu, maka janganlah engkau kotori ilmu engkau dengan gelapnya dosa. Jadi orang yang punya ilmu itu bisa mengotori ilmunya dengan berbuat dosa. Jadi kalau kita punya ilmu lalu kita berbuat dosa, berarti kita telah mengotori ilmu kita jadi gelap. Kita kotorin ilmu kita jadinya gelap. Seperti kita punya baju putih, kita celup ke comberah, tadinya putih jadi kotor. Fatabqa fi zulmati, maka kekalah engkau dalam kegelapan. Yauma yas'a'ul 'ilmi bi nuri 'ilmihim, di hari berjalan oleh ahli ilmu dengan nur ilmu mereka. Berarti orang yang punya ilmu itu terang. Orang yang punya ilmu ngamalin ilmu berarti terang. Sebenarnya terangnya bukan hanya di akhirat aja, di sini pun terang. Mukanya terang. Lihat orang yang punya ilmu, mukanya dilihatnya enak aja, adem. Ya. Bahkan walaupun ya warna kulitnya itu ya tidak putih, tapi kalau dia ahli ilmu ngamalin ilmu terang, hitamnya manis. Itu. Lihat para kiai-kiai, para asatisnya, mukanya enak, walaupun enggak. Ya kulitnya enggak putih, hitam. Ya. Ustaz Fadlan Garamatan itu ya. Mukanya dilihatnya enak. Walaupun orangnya bukan enggak putih kulitnya. Tapi dilihatnya terang. Artinya terang itu bukan hanya di akhirat aja, di dunia pun orang yang punya ilmu sudah terang. Maka oleh karena itu jangan kotori ilmu kita dengan maksiat. Jadi begitu pula sebaliknya, orang yang suka maksiat walaupun putih kulitnya gelap. Ya, dilihatnya gelap, enggak terang. Kalau saya katakan, apabila kamu mempunyai ilmu, beradablah kamu dengan ilmu. Seorang yang berbuat maksiat, seorang ahli ilmu, seorang yang banyak ilmunya, ya, apabila dia berbuat maksiat, sesungguhnya dia tidak adab kepada ilmunya. Di depan ilmu, ilmunya diberikan oleh Allah di dadanya, lalu dia berbuat maksiat di depan ilmunya, maka orang itu telah berbuat tidak adab dengan ilmunya. Maka ketika orang itu berbuat tidak adab dengan ilmunya, maka ilmunya tidak akan manfaat, dia pun akan gelap dan tidak akan banyak memberikan manfaat, keberkahan untuk orang yang punya ilmu itu. Maka oleh karena itu jauhkan maksiat. Apabila kita
sudah diberikan ilmu, apalagi enggak diberi, belum dapat ilmu lagi ngaji. Jauhkanlah maksiat biar dapat ilmu. Apalagi sudah ya punya ilmu, hendaklah kita amalkan. Jangan sampai tidak diamalkan, usahakan walaupun sekali biar termasuk di dalamnya mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.